Sementara itu, Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man memberitahu gabungan parti yang membentuk Kerajaan Perikatan Nasional PN masih belum membuat sebarang perbincangan mengenai senarai calon jawatan Timbalan Perdana Menteri TPM. Timbalan Presiden PAS itu menjelaskan apa yang difokuskan PN ketika ini adalah memperkukuh kerajaan dalam membina kestabilan ekonomi negara serta menyelesaikan permasalahan rakyat pasca COVID-19. Kita tak tengok lagi lah. Okay. Bagi kita yang penting perkukuhkan kerajaan yang ada, bina semula kestabilan ekonomi negara dan fokus untuk kita selesai isu yang sedang dihadapi rakyat sekarang. So, COVID masih belum selesai, pemulihan ekonomi masih berjalan dan kita beri fokus kepada perkara-perkara tersebut lah. Kenaan calon Timbalan Menteri memang tak ada kita tak, tak perlu buat masa ini kita. Buat masa ini tak ada kita bincang. Dalam hal itu, beliau menjelaskan keputusan sama ada Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu menyertai Muafakat Nasional MN atau tidak masih dalam perbincangan di peringkat jawatan kuasa rundingan. Tuan Ibrahim memberitahu perkara itu turut dibincangkan ketika pertemuan Presiden-Presiden Parti baru-baru ini.